Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Untuk saat ini kita lagi mau mencoba atau mengoperasikan gondola. Gondola ini mau kita gunakan untuk membersihkan bagian-bagian dari apartemen ini, sahabat YouTube. Dan sebagai informasi, ini adalah apartemen pertama di Cilacap. Ini untuk tingginya ini ada 10 lantai. Ada dua tower, sahabat YouTube, yaitu tower A dan juga tower B. Dan saat ini kita lagi persiapan untuk APD. Tentunya semua ini untuk keselamatan kita. Dan kita mau naik, sahabat YouTube. Untuk Anda mungkin yang takut ketinggian, biarpun sudah menggunakan APD atau apa, mending jangan nyoba, sahabat YouTube. Ini perlahan-lahan naik. Ini hanya untuk uji coba. Uji coba untuk penggunaan gondola ini. Oke. Sekarang sudah mulai tinggi nih. Naik terus perlahan, secara perlahan. Naik, naik, naik. Udah mulai tinggi. Dan tentunya kita harus selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati dalam pekerjaan apapun. Kita harus selalu berhati-hati, harus berdoa. Dan tentunya niatkan kalau pekerjaan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ih, tinggi banget ini, sahabat YouTube. Woi, anginnya juga cukup kencang ini. Suasana juga panas. Oke, sambil menyaksikan untuk penaikan gondola ini, kita informasikan juga ini adalah apartemen pertama di Cilacap, di mana lokasinya ini adalah di perumahan Komperta Sidanegara, hampir sampai ke ujung ini, ke ujung atas apa ujung alang. Oke, sambil naik gondola kita akan bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang keras. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sahabat YouTube, demikian untuk gambaran singkat tentang gondola yang lagi naik-naik ke apartemen. Semoga untuk semua pekerjaan kita lancar, mohon doanya tentunya untuk keselamatan para pekerja semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.